Hormat gerak. Tegap gerak. Istirahat di tempat gerak. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim ENJ sudah berada di Maluku nih, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah. Di video ini kita bakal lihat kumpulan aktivitas tim ENJ di negeri Lily Boy. Nah, tonton sampai habis kakak. Maus Journey, a great expedition in Maluku. Waktu awal tiba, tim ENJ langsung ke kantor desa untuk bertemu dengan Bapak Raja dan perangkat desa lainnya sebagai bentuk awal perkenalan satu sama lain. Lalu, anggota tim ENJ ditempatkan di rumah keluarga piara masing-masing sebagai bentuk pembauran dengan masyarakat setempat juga. Karena baru banget nyampe, kita bebersih dulu guys setelah berhari-hari di atas kapal. Tuh lihat, teman Maul aja sampai nyuci di kali ya. Ada nasi pantat basah. Hormat gerak. Tegap gerak. Istirahat di tempat gerak. Dah, apa itu? Ambon Manise. Coba bilang Ambon Manise. Di hari-hari awal, ya kami masih ngeraba-raba lah. Lihat-lihat sekeliling negeri sambil kenalan dengan anak-anak di sini. Lucu-lucu ya. Halo. Hai. Hai. Malu dia. Oh ya, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, tim ENJ dibagi ke dua tempat, yaitu Negeri Lily Boy dan Negeri Wakasihu. Disinilah tim ENJ melakukan pengabdian dalam bentuk KKN tematik selama kurang lebih 3 minggu. Nah, ini dia suasana dari Negeri Lily Boy. Kita lihat-lihat yuk. Sekarang kita mau jalan dulu nih sama anak-anak di sini. Halo, ada Dea di sini. Hai. Iya, bersama adik-adik ini ada kenalan dong. Masuk. Siapa namanya? Jangan ke sini. Siapa kamu punya nama? Noel. Noel. Noel ini kelas 2 SMP. Kelas 1. Baru masuk SMP berarti kan? Iya. Ya. Nah, itu ada lagi tuh, ada Tiffany dan Tania. Hai Tiffany. Andiam, halo dong. Halo, halo. Dan kita nih, kita nih. Malu-malu dia. Mereka masih malu-malu. Nah, sama dia aja nih, dia gak malu-malu dia. Seru banget. Itu mobil yang tadi kan? Kuda Bati, artinya apa tuh? Ini kita masih turun lagi. Ata, apa ya Ata? Lagi jempira mulu, tameng. Cakep. Bapak, boleh lihat ya? Boleh. Wah. Ikan apa namanya nih? Make. Make. Iya, make. Dari laut baru ya? Dari laut ya. Baunya masuk amis. Si amis baunya. Jelas. Tahu kan makanan khas Maluku?
Ya, papeda. Cobain yuk. Tutorial makan papeda. Ayo. Maaf ya kakak, kami excited. Tutorial makan papeda. Akhirnya ya bisa lihat dan nyicipin papeda langsung. Abis itu. Papeda gulung, palung. Lihat deh cara makannya yang diajarin sama kakak Ima. Wah, papedanya digulung-gulung gitu guys. Oh, makan. Terus cara makannya gimana? Cara makannya ikan tuna. Sendokin aja. Siapa tahu pakai sendok aja. Kita sekarang sudah berada di salah satu rumah keluarga Piara untuk sama-sama menyantap papeda. Coba. Fermentasi dulu ya. Fermentasi dulu. Gak kelar-kelar is, Pak. Ini cuma diputer-puter doang dia. Betul, guys. Iya. Nah. Sedikit tapi ya Irwan. Udah biarin. Cuma dua aja kan. Kan nyobain ini mah. Ayo Nona Is. Sebentar Kakak. Nyot-nyot dikenyot. Terus Acep bisa Acep. Acep saya ada sedikit saja Acep. Gagal lagi. Nah gini diambil dulu kuahnya. Kuahnya pakai kacang langsung ya. Makan papeda ini enaknya bareng ikan kuah kuning. Oke. Saya bibir coba gulung kan. Coba. Tapi kalau gini. Nah. Ini dia vlogger kita sedang gulung. Ayo. Udah. Nah, bukan gitu. Oh, tumpah. Papeda itu kan yang di sini ibu. Kenapa bang? Kalau ibu? Ini kok ibunya? Papeda. Yang tahu? Papeda. Papeda. Nah ini dia. Papeda. Saya mau nyoba kak. Ada sekarang kita coba makan papedanya. Wih ini aja ya. Papeda punya rasa lezat sekali. Kumpul-kumpul bareng di rumah keluarga ini rasanya jadi waktu yang berharga banget ya. Boy ini, tim ENJ 4 mengadakan sejumlah bentuk pengabdian. Mulai dari penyuluhan kepada anak-anak sekolah, penyuluhan kesehatan, dan pengabdian lainnya. Nah, cerita lengkap pengabdian tim ENJ di negeri Lili Boy Maluku bakal dibahas di episode selanjutnya. Jadi, jangan sampai kelewatan. Terima kasih kakak sudah menonton Maus Journey ini. Yuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.